apa, Wak? Halo, kiper channel seluruh Indonesia. Nah, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk keep ikan channel kesayangan kalian, sob. Nah, ini kita buat video cuci pasir doang sih sebenarnya, sob. Nah, sambil kita diskusi nih, susah sekali buka. Diskusi seputar perpasiran nih. Tadi saya beli pasir Malang merah yang 0,5. Saya beli 2 karung beras kayak gini, sob, yang warna merah. Katanya sih di dagangnya sih 0,5. Kita buka aja. Nah, menurut kalian, nah, menurut kalian tuh sepenting apa sih penggunaan pasir kayak ini untuk ikan cana kalian, selain untuk media filtrasi dan menaikkan warna ikan? Nanti kita lihat perbandingannya ikannya sebelum kita kasih pasir dan setelah kita kasih pasir. Nah, itu rencananya untuk pasirnya kita pakai untuk ikan yang di dalam kayak gitu, sob. Yang di dalam yang kemarin pasirnya kita angkat, sekarang kita isiin pasir lagi kayak gitu. Tapi yang lebih halus pastinya. Ini gimana bukanya ya? Nah, biasanya tuh kalau pasir kayak ini saya cuci dulu dengan air panas gitu. Tujuannya saya cuci dengan air panas tuh ya kita antisipasi aja partikel-partikel atau parasit yang ada di pasirnya kayak gitu, sob. Biar nggak kena ke ikannya, wajib saya cuci dengan air panas. Nah, ini air panasnya tadi sudah saya buat, kalian lihat masih ngebul sekali. Nah, ini, oh ya, bener halus sekali pasirnya ini. Kita cuci sedikit aja biar nggak terlalu banyak terbuang untuk partikel-partikel halusnya. Nah, kenapa saya milih menggunakan pasir yang 0,5 kayak ini, sob? Saya pilih yang 0,5 kayak ini untuk menghindari sisik ikan tuh baret kayak gitu. Bunga-bunga untuk cana marunya tuh baret, karena ikan tuh kalau kadang kalau kita udah nggak nyaman dengan tank itu, dia biasanya tuh main nyenggol pasirnya kayak gitu. Jadinya kita wajib cari yang halus. Itu sih sebenarnya tujuan saya pakai yang halus kayak gini. Nah, ini dia, kalian bisa lihat pasirnya itu dia benar-benar halus sekali. Nggak kelihatan muka saya. Nah, kita lanjut tahap kedua. Ini udah malam sekali. Setelah kita rendam beberapa menit menggunakan air panas, baru kita bilas nanti pakai air biasa. Nah, kita cuci sedikit aja cuma buat ngilangin apa namanya yang coklat-coklat itu, sob. Airnya yang partikel yang paling halusnya kita hilangkan kayak gitu, biar nggak membuat airnya tuh berkabut nanti. Nah, kita cuci dulu, kita tunggu selanjutnya kita bersihkan kayak gitu. Untuk membersihkannya itu dengan selangkah ini, air mengalir, kita aliri beberapa menit sampai keangkat semua untuk yang berbusa-busa itu, biar benar-benar bersih kayak itu untuk cuci pasirnya. Beres. Nah, ini pasirnya sudah selesai kita cuci tadi. Kita bilas kurang lebih 4 kali, sob. Isi airnya full di embernya, buang, isi full, buang, full, buang, full, buang 4 kali. Ini hasilnya untuk pasirnya. Nah, sekarang kita akan langsung isiin ke ikannya, sob. Nah, ini dia untuk ikannya yang akan kita isiin pasir tuh, nah, ini, sob. Nah,
kondisinya sekarang kita belum isiin pasir dan perbandingannya dengan yang di sebelah sob. Yang ini yang isi pasir dan yang ini nggak isi pasir ya. Ada dua ekor nggak isi pasir, kenapa? Karena kemarin pasirnya itu terlalu kasar sob. Jadinya saya angkat pasirnya karena ikan tuh sering main di pasir, kayak dia nyerempet-nyerempet pasirnya kayak gitu sob. Jadinya sisik atau cabungnya tuh kemarin banyak yang sampai lepas gitu tuh, baret kayak gitu loh. Jadinya kita angkat. Nah, tapi sekarang kasihan lihat ikannya sob. Di sampingnya tuh udah warnanya tuh udah lumayan naik, dan yang di sebelah ini dia kuning tapi agak pucet kayak gitu. Nah, ini dia penampilan yang ini, yang di sebelahnya yang isi pasir. Nah. Airnya sama. Tepang tipis, tipis sekali, udah beberapa kali water change kayak gitu. Nah, dan ini penampakannya yang isi pasir, warnanya kalian lihat gak? Itu udah kuning sekali di air bening kayak gitu. Nah, kalian lihat lumayan cerah untuk warna ikannya nih, sedangkan yang ini pucet, kuning pucet. Nah, kasihan lihatnya sob. Jadinya kita akan tambahkan pasir untuk kedua ikannya nih sob. Simak terus sampai habis. Nah, ini dia pasir ember, pasir sekopnya pakai kayak gitu sob. Dan jangan lupa kopinya. Kita isiin pasir, sekarang kita isinya pelan-pelan aja. Karena kita nggak angkat ikannya atau kita setting ulang nggak, ikannya itu masih di sini sob. Biasanya kalau saya cuci pasir tuh saya nggak pindahin ikannya kayak gitu. Kita lihat penampakannya tuh kayak gimana nanti setelah kita isiin pasir. Nah, habis itu kita bahas untuk pasir itu menurut kalian nanti itu penting atau enggak sih dalam keep ikan cana kayak gitu sob. Terutama untuk cana maru kayak gitu sob. Cana maru, pasir malang merah. Nah, menurut kalian wajib enggak kayak itu? Nah, pendapat kalian nanti kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gitu sob. Kita sampingin aja biar kelihatan. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Kita angkat kayak tadi pelan-pelan aja. Iya, kita geser dulu pasirnya. Nah, ini dia sudah selesai. Kedua tanknya kita sudah isiin pasir. Caranya gampang sekali. Yang penting hati-hati dan jangan sampai ikannya panik kayak gitu. Karena kita masukkan benda asing ke rumahnya dia, yaitu hati-hati. Nah, ini dia penampang. Nah ini dia masih berkabut sob. Masih berkabut. Nah, untuk ikannya dia nggak stres, dia masih aktif walaupun kita ganggu sarangnya dia sob. Nah, ini dia pasirnya tuh benar-benar merah, halus sekali. Nah, kalian lihat, halus sekali untuk pasirnya ini sob. Nah, biar menutupi kayak gitu aja sih untuk dasaran akuariumnya udah lumayan merah, nggak hitam. Nah, ini yang saya bilang tuh tadi, karetnya itu warna hitam. Ketika kita nggak isiin substrat kayak gitu, dia akan menentukan warna hitam. Jadinya yang tebel tuh barnya, kalian lihat ikan ini barnya tuh lumayan tebel kayak gitu. Tetap warnanya kuning, dan ini juga kita coba amati nanti setelah kita ganti pasirnya sob. Tunggu biar mengendap dulu, kita tunggu. Kita yang ketiga kayaknya nih masih banyak sekali sisanya untuk pasirnya. Dan mau lihat pasirnya tuh udah masih lumayan segitu. Kurang lebih segini ya. Masih banyak pasirnya nih, baru kepake sedikit. Cukup pakai ini kayaknya sob. Kita akan isiin pasir juga. Nah, ini warna ikannya. Untuk cana maru saya yang satu ini dia gendut, masih progresan juga. Ses 30 cm untuk sesnya ini. Nah, ini tanknya itu 35 x 80 x 35 cm kayak gitu. Yang tinggi. Nampakannya kita isiin pasir juga nanti. Apakah
dari sekuning ini. Sekuning ini bisa lebih cantik lagi nanti satu ikannya ini. Langsung aja. Nah, pasirnya kita isi. Nah, ini red sampitnya. Belum makan nanti makan. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang kita tadi isiin pasir berkabut sekali, kita tunggu nanti sampai mengendap baru kita update kondisi ikan. Itu dia ikannya. Enggak berontak. Dia lumayan sangat bersahabat tadi waktu kita masukin pasir untuk warnanya. Lihat. Ini cabung-cabungnya masih tipis. Ini tuh cabung apa bunga sih sebenarnya? Tipis dia bagian belakangnya, baru bagian ke atasnya belakangan kayak beda dengan si Maru Red Sampit ini. Dia mulainya tuh dari bagian atasnya. Lihat bagian atasnya, bawah-bawahnya tuh dia nggak terlalu banyak tuh cabungnya. Nah, dan ini kemarin kita ganti airnya full, sekarang dia air di air bening loh. Belum makan, ini lapar sekali. Si Kiro namanya. Nampakannya. Ini dia agak kemerahan kan karena ikannya, tapi karena lampunya, saya pakai lampu di sini. Matanya juga kelihatan merah untuk view menarik. Ikannya. Ini aktif. Setelah kita ganti air kemarin. Belum. Halo, kembali lagi nih. Kita sudah tunggu tadi beberapa jam, kurang lebih 2-3 jaman ada kita nunggu airnya itu mengendap. Tadi dari sore tadi, ini adalah penampakannya setelah kita isiin pasir. Nah, ini tapi airnya masih agak berkabut kayak gitu sob. Penampakan ikannya langsung aja kita update. Nah, setelah kita isi pasir tadi kayak gimana. Nah, ini dia. Kita mulai dari yang paling kiri. Paling kiri. Gimana? Nah, ini dia masnya. Nah, mental. Oke, stabil. Nah, karena kita isiin pasir, jadinya kita fokus ke warna ikan. Nah, ini dia penampakannya ikan ini setelah kita isiin pasir. Dari sebelumnya, nggak isi pasir, polosan kayak gitu. Plus, kayak gini dia penampakannya. Lumayan naik untuk warnanya ini sob. Ini untuk warna ikannya emang sebelumnya tuh dia nggak terlalu kuning sob. Nah, setelah kita isiin pasir udah mulai adaptasi, dia langsung warnanya tuh kayak gitu sob. Masih panjang proses ikannya, cabung-cabungnya tipis sekali kan ya. Masih progres ya, itu dia cabungnya. Untuk kalian simet nggak nih untuk ikannya? Nah, kita lanjut ke sebelah sob. Woi, ini sudah nanti kalian lihat warnanya kekuningannya di air. Dia mau gigit tangan saya. Dia menampakkan ikannya, tapi ini nggak tahu habis kita ganti air tuh dia di kepalanya kayak putih-putih kayak itu. Kenapa ya kira-kira sob? Kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gitu. Nampakkan ikannya. Bar lumayan stabil, hitam, pekat.
cabung-cabungnya tipis sekali. Nah, susah lagi dibelokin ikannya. Nah, itu dia cabung-cabung tipis tuh warnanya. Yang kita pakai perbandingan tuh tadi yang ini sob. Wih, mental. Oke, nah ini yang tadi aktif lumayan. Oh, jos lah, lumayan lah, lumayan bikin happy. Dan ini yang terakhir. Nah, itu ikannya di air ketapang, ini masih ketapangnya lumayan tebal walaupun kita ganti air kemarin, karena ini sebelumnya itu dia pekat sekali untuk air ketapangnya. Kita ganti water change 50% kemarin. Nah, masih tipis sekali kekuningan, tapi lihat warnanya itu dia lebih kuning dari warna air ketapangnya. Makin semangat jadinya kalau udah nyaman kayak gini. Pasir udah isi. Nah, itu tadi sob untuk update-nya. Setelah kita tunggu beberapa jam setelah isiin pasir, kondisi ikannya lumayan stabil. Untuk warnanya juga kelihatan lebih cerah sih tadi dari sebelumnya, dan penampakan akuariumnya juga lebih terang kayak gitu sob. Karena di yang lapisan bawahnya itu alas akuarium itu udah ketutup dengan pasir gitu, kayak gitu. Jadi lebih bagus untuk view-nya kayak gitu sob, untuk pasir itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya update mengenai video kali ini sob, mengenai pengisian pasir, penambahan pasir untuk ikan Canamaru Wireless Centaurum. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.